Bukan saja perasaan suami, perasaan istri juga. Tengok-tengok suami dia tu, dia dengan misai selerke, pegang sikit, jap misai tengok-tengok, oh dah bihun pagi tadi ke dalam bihun. Misalnya kan, tengok muka, pakai kain blekat macam mamak tai bahoti. Artinya, tidak tertunai. Saya sebut banyak ceramah dah, ada wanita hantar email saya panjang. Dia cerita kalau dia di benda yang dia tak boleh keluar. Dia tak suka suami dia kata. Dia malu dia. Suami dia dah lah puncit dia kata. Tapi kahwin dengan pilihan dia. Tapi dia kata jadi buncit pakai kain blackout. Juga tak pakai baju duduk kat luar rumah. Kalau cakap orang bertengkar. Tengking-tengking saya tak suka dia kata. Saya tak tahu. Dia panjanglah dia cerita dia. Sehingga dia kata saya benci hubungan set dia. Saya terpaksa dia. Sebab perkara ni nak kena jaga. Kan? Supaya ini masalah nafsu. Supaya dia juga melakukan benda itu dengan rela. Wa'ashiruhunna bima'ruf. Gaulilah mereka dengan cara baik. Kata Ibn Abbas, tazayyantu kama tazayyanat li. Tazayyantu laha kama tazayyanat li. Aku bersolek diriku untuk dia seperti mana dia bersolek untuk aku. Jangan sampai bila kita jadi suami, besok orang mana husband awak. Ada tu, ada lah. Bila nak tunjuk mana? Tu dia pun malu nak tunjuk. Kawan dia tengok, oh tak apalah, sabarlah. Janganlah sampai macam tu. Janganlah sampai macam tu. Ni saya masuklah tajuk lain sikit. Ni cerita ni pasal kahwinan. Jadi bila kata mana suami awak? Ah, suami saya tengah tu. Oh tu, Masya Allah. Kan? Adalah pasal. Ini dah isteri pertama pun malu nak mengaku nak kahwin nombor dua. Macam mana? Okey, insyaAllah kita sambung lagi esok. Ha, ada soalan? Alam kahwin dan lain tak habis kalau cerita. Okey, tak ada soalan? Ada soalan? Ha? InsyaAllah kita sambung. Saya minta maaf kalau ada kita daripada yang badan tadi sentuh sikit hal ini. Tapi saya sentuh hal ini penting. Dan salah satu saya minta supaya orang yang kuat Islam kemas sikit. Itu Ustaz Mazli sebut kan? Kemas sikit. Bukan tak kemas, kemas ni. Sikit lagi. Ha? Kemas sikit. Dia dah esok, tak lah semua pakai blazer. Kemas sikit. Ni kemas dah, saya kata. Kadang-kadang, saya kadang-kadang ramai jumpa orang kan. Nabi SAW kata kan, innakum qadimuna ila ikhwanikum fa aslihu libasakum wa rihalakum. Kamu akan berjumpa dengan saudara-saudara kamu, perkemaskan kenderaan kamu dan pakaian. Jadi kita bila doktor tengok, doktor datang. Smart doktor. Kan? Kadang-kadang dia memberi kesan. Saya nak sebut sikit benda ni. Bila kita, orang akan menyampaikan Islam. Bila orang muncul di depan khalayak orang ramai, orang nak bercakap. Orang tengok, mana satu ni? Tu. Allah selekeh dia. Sebab itu tak sesuai. Bukan suruh pakai yang baru. Bukan suruh pakai yang mahal. Tapi pakai yang agak kemas. So orang kata, oh okey, barangkali ikut yang tu nak bercakap. Okay, insyaAllah terima kasih banyak dan kita jumpa lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Dr. Asri atas ceramah yang panjang lebar dan cukup berinformasi. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan kerana perhatian yang diberikan. Dan sebelum menanggungkan majlis, saya menyerahkan kepada penghujung kita untuk mungkin ada penerangan untuk aktiviti esok.